Tadi pagi aku melihat sebuah angka, 390. Teman-teman bisa anggap ini sebuah kebetulan atau enggak. Tapi dari angka tersebut aku teringat sebuah kata yang mengingatkanku. Ketika kita bilang kita mau sayang sama keluarga kita dan mau perangi virus corona, sudahkah kita hancurkan ego kita masing-masing? Teman-teman, mencegah bukan berarti menimbun. Mempersiapkan diri bukan berarti panik buying. Dan menjaga kesehatan diri kita bukan berarti mengorbankan seseorang yang mau berdiri di garda terdepan melawan virus corona. Tim medis juga punya keluarganya, teman-teman. Ketika kita mau lihat Indonesia bangkit, nggak ada cara lain, teman-teman, untuk segera memulai mengubur ego kita masing-masing. Karena saatnya kita semakin mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita.